Luminor Hotel Jambi gelar berbagai kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78 yang diikuti oleh seluruh staf dan karyawan Luminor Hotel Jambi. Semarak kemeriahan HUT RI dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Berbagai kegiatan atau lomba khas 17-an pun digelar. Salah satunya Luminor Hotel Jambi ikut serta dalam merayakan Hari Kemerdekaan. Luminor Hotel Jambi menggelar beberapa rangkaian kegiatan yang diawali dengan upacara pengibaran bendera yang dipimpin langsung oleh GM Luminor Hotel Jambi, Dedi Warja. Dilanjutkan dengan lomba khas 17-an di antaranya lomba badminton, makan kerupuk, bakiak, estafet, balon, dan balap karung. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Nah, kita dari Luminor Hotel Jambi hari ini ada beberapa rangkaian acara yang telah kita lakukan dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Nah, yang pertama itu tadi kita pagi tadi kita melaksanakan upacara. Setelah kita melaksanakan upacara, kita ada kegiatan lomba juga untuk karyawan. Untuk karyawan-karyawan hotel sini, terus juga kita ada juga promo kamar. Promo kamar itu kita udah mulai dari kemarin di tanggal 16 sampai dengan tanggal 20. Itu khusus kamar eksekutif di harga 782.023 rupiah. Nah, kenapa angka? Kegiatan ini diikuti oleh seluruh staf dan karyawan Luminor Hotel Jambi. Selain memeriahkan HUT RI, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat jalinan kerjasama antar rekan kerja. Selain menggelar berbagai kegiatan, Luminor Hotel juga memberikan promo spesial untuk jenis kamar eksekutif dengan harga spesial yakni Rp782.230. Dan menariknya lagi, Luminor Hotel memberikan makan siang gratis untuk masyarakat Jambi yang bernama Agus dengan cukup menunjukkan identitas diri. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.